Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak buat cucur sayur, hidangan petang yang mudah dan sedap. Jom tonton. Bahan-bahannya ada kangkung, karot, bawang merah, lada merah, telur, ikan bilis, pati ikan bilis dan udang kering. Potong kangkung kecil-kecil. Kalau tak ada kangkung, nak letak daun sup pun boleh. Ada juga karot. Karot ni diparut halus. Tak kisah berapa banyak yang nak letak. Bawang merah juga dimayang halus. Dan lada merah besar ni juga dipotong kecil. Lada merah ni dia tak pedas, so anak-anak pun boleh makan. Okey, ini bahan-bahan yang telah siap dipotong. Dalam mangkuk ada 2 cawan tepung. Saya akan masukkan sedikit garam. Masukkan juga kiub ikan bilis. Masukkan air sedikit demi sedikit dan kacau biar sebati. Adunan ni jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair. Masukkan juga sedikit serbuk kunyit dan kacau sebati. Seterusnya bolehlah masukkan udang kering, ikan bilis dan juga telur. Teruskan kacau hingga sebati. Seterusnya bolehlah masukkan bahan-bahan yang telah dipotong tadi. Kacau biar sebati. Okey, ini adunan cucur sayur yang telah siap. Bolehlah panaskan minyak. Sendukkan satu persatu dan goreng hingga masak. Terbalikkannya juga supaya ia masak sekata. Bila dah masak, bolehlah angkat dan siap untuk dihidang. Okey, ini cucur sayur yang telah siap digoreng dan saya akan potong kecil-kecil supaya senang anak-anak nak makan nanti. Cucur sayur ni sesuai sangat dijadikan hidangan makan petang. Anak-anak yang kurang gemar makan sayur pun akan suka bila dihidang makanan seperti ini. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.